Hai teman-teman, jumpa kembali. Hari ini kita memperlihatkan kolam ikan koi. Sekarang ini kolam ikan koi saya yang sudah hampir 5 bulan sudah siap. Saya sudah menyimpan ikan selama dekat 5 bulan juga. Jadi hari ini kita memperlihatkan ikan saya. Hari ini kita boleh tengok ikan ini berenang-renang. Semua ikan ini sekarang saya simpan sudah 4 bulan lebih. Jadi hari ini saya nak memberitahu tentang besar kolam, dalam kolam, dan yang kolam ini. Kolam ini panjang dia dekat 10 kaki lah, sudah tolak semen, jadi kira 9 kaki setengah. Jadi besar dia kolam ini 4 kaki 5 inci. Jadi dalam kolam ini, sekarang 3 kaki 2 inci dan kedalaman air sekarang. Jadi sekarang oke enggak teman-teman, sekarang ikan membesar dengan cepat. Dan ikan koi ada yang berjenis 3 ekor, itu ikan koi jenis dari Jepun. Sekarang kita lihat ikan cantik. Ini ikan saya. Saya seronok melihat ikan masa duduk rehat-rehat, buang stres. Jadi itu, ini dia punya skema untuk buang kotoran. Ini untuk buang kotoran dari permukaan air. Ikan dia berlari renang ke sana. Ini air terjun dia. Ini air resaka di sini saja. Ini dia punya aerator. Ini aerator. Ini air yang pergi ke bawah dasar kolam, membuat arus air kolam. Ini dia chamber. Saya ada 3 chamber sini. Satu penapis luar. Jadi ini air sudah bersih. Airnya mengalir. Masalah.
pembekalan air ya. Ini air pipe masuk ke situ. Ini air yang sudah tapis. Ya, ada api UV untuk membunuh tumbuhan hijau dan organisme juga. Itu tolong mematikan. Ini dia punya itu pelampung air, unsur air satu. Kalau air tidak ada, dia sendiri pandai mengisi air. Kita dan lihat teman-teman dari atas kolam ini. Di sini air pipe ya untuk membuang kotoran. Sama juga yang di situ, yaitu berjalan masuk ke bawah terus ke chamber satu ini dan ke chamber dua dan seterusnya ke sini. Ini air tor ya, amin. Itu pula untuk arusnya berjalan menolak ke sana, jadi air berpusing untuk di arah ke sana, jadi ikan senang bernapas, ada oksigen cukup. Dalam ini ikan, dia ikan ini ikan burau, dia garang, dia suka bagado. Itu saya simpan di dalam kotak ini. Dalam ini di depan rumah saya. Ini tempat santai-santai. Santai deh. Ikan sudah membesar. Yang ini ikan jepun, yang putih satu ini pun jepun, ini jepun, ini pun jepun. Tiga ekor jepun, yang lain tuh Taiwan. Saya buat di bawah itu, saya buat cahaya atap yang dapat cahaya atap yang ada dapat cahaya. Ya.
keladi. Ini pun sama untuk bunga keladi. Boleh juga kita mandi, masuk ke dalam kolam, dapat mandi sama ikan. Panjangnya cermin ini pergi sana 5 kaki setengah. Dari sini gitu. Boleh buat. Jadi di sini air ya, untuk buang air drain ya. Baik, kau tahu. Buka muka, boleh buka sejari. Itu untuk buang air kotor ya. Guys, sekian saja untuk hari ini.